Ya Habibana, Ya Sayyidana, Ya Shaykhana, Al-Arif Billah. Dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena memudahkan umatnya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa segera berangkat ke masjid jika ada panggilan azan, karena dengan dimudahkannya fasilitas sarana prasarana berupa kamar mandi ini, insyaallah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, bebas dari hadas dan najis, dan juga bisa mempercepat langkah kita untuk menuju panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat-salat yang menjadi fardu ain yang harus wajib kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga semoga Pak Jan Farid selalu mendapatkan amal ibadah yang baik dari kamar mandi yang telah beliau bangun ini. Dengan dibangunnya kamar mandi ini, insya Allah beliau menjadi donatur tetap dari Pondok Pesantren Al-Asriyatul Iman. Lalu juga beliau menjadi mendapatkan harta yang diwakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah amal ibadahnya selalu mengalir karena niat dan hanya menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wakaf sumur yang beliau gali, yang beliau borkan untuk kita sedalam 60 meter, insya Allah ini menjadi sumur yang tidak akan kena asap, yang tidak akan pernah habis airnya, yang digunakan santri hanya untuk mengambil wudhu dan juga untuk membersihkan hal-hal yang kurang baik dari dalam diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk pembukaan ini kita membaca Fatihah yang kita khususkan kepada orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, dan juga kita doakan untuk kepada Pak Jan Farid, semoga beliau juga mendapatkan keberkahan dari pembangunan kamar mandi ini, dan insya Allah selalu dalam kemudahan
dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim.